Jangan sepelekan nyeri sendi, bisa jadi ada kelainan tulang belakang. Rematik bisa jadi tanda awal masalah kelainan tulang belakang. Rematik atau nyeri sendi sering dikaitkan dengan penyakitnya orang tua. Padahal usia muda juga bisa mengalami rematik. Lalu, apa dampak buruk jika terus-menerus mengalami rematik? Dr. Franky Hartono, SPOTA, dari RS Siloam Kebonjeruk menjelaskan bahwa orang yang memiliki rematik juga berisiko mengalami kelainan tulang belakang. Yang berisiko terkena kelainan tulang belakangnya orang tualah kebanyakan. Dan orang yang memiliki rematik, ujar Franky. Menurut Dr. Franky, para pekerja kantoran yang selalu menghadap komputer juga beresiko mengidap tulang belakang. Kan orang yang sering mengeluh sakit pinggang dan leher itu orang yang sering melihat komputer melulu, ujarnya. Gejala awal kelainan tulang belakang, osteoporosis menurut Dr. Franky antara lain adalah muncul rasa nyeri, kemudian semakin lama makin bengkak dan menyusut. Dari tinggi menjadi sedikit pendek.